Wala wale ya. Delok omongane ya. Ya, bukan Anies namanya kalau enggak pandai menata kata. Surya Paloh, seorang ketua Nasdem besar tinggi begitu bisa diprank pakai omongannya Anies. Ya continue it dan the change. Ya, ingat nih sampai saya catat nih ya. Pembangunan yang ada di Indonesia ya sudah berjalan sejak lama amat panjang ya dan berkesinambungan ya, itu kesinambungan tuh continuity ya, dari kepemerintahan satu dengan yang berikutnya, maka ada continuity dan change sebagai nature-nya. Nature nih ya, ya maka kami tidak hanya melihat adanya continuity dan change saja ya. Di mana ada perubahan, maka ada berkelanjutan. Simak dong itu kata-kata itu ya. Mengingat kembali the change, the change, the change. Ada change nama-nama jalan. Continuity kesinambungan, tapi ada the change-nya ini ya. The change ya, dia mengganti the change, perubahan mengganti nama-nama jalan. Pertama jalan Pok Nori, Boker, Haji Sadikin, nah the change itu. Ya. Kedua, nama rumah sakit dirubah menjadi rumah sehat. Edan betul dia ya. Ketiga, nama kota tua dirubah kembali, dibalikin ke markas POC ya, perdagangan Belanda. Batavia. Ingat itu masalah the change-nya. Nah, tapi harus mentelaah ucapannya. Di mana ada continuity dan the change? Di situ ada perubahan dan berkelanjutan. Dia akan melanjutkan, Bro. Ya. Masalah perubahan-perubahan, saya rasa cuma satu-satunya saya ya yang benar-benar mentelaah ucapan Anies ya tentang continuity dan change ini ya, di mana ada continuity dan change. Nah, kalau masalah change, perubahan ya, perubahan nama-nama jalan, perubahan nama rumah sakit, perubahan kota tua dikembalikan kembali menjadi milik Belanda ya kan, Batavia. Di mana perubahan, ada perubahan akan ada berkelanjutan. Kami akan memegang teguh itu. Ya kan? Gawat ini. Kalau dia memegang teguh itu, di mana ada perubahan akan ada berkelanjutan. Satu-satunya dagelan politik ini yang mentelaah omongan masalah continuity dan change. Halo Bapak Surya Paloh, sadarkah dikau? Ya. Satu-satunya orang yang pertama kali menerjemahkan omongan Anies hasil deklarasi bertemu dengan Surya Paloh tentang continuity dan the change ya, di mana ada perubahan maka ada berkelanjutan. Saya khawatir karena kemarin dia udah merubah-merubah nama jalan, merubah nama rumah sakit, kota tua juga dirubah, akan berkelanjutan, melanjutkan dia sebagai presiden, negara Indonesia akan berubah juga menjadi Yaman. Salam waras ya. Saya rasa satu-satunya orang yang mentelaah ucapan Anies baru saya ini tentang hasil deklarasinya bertemu dengan Surya Paloh mengenai continuity dan change. Hati-hati, change, karena ini di mana ada perubahan maka ada berkelanjutan. Bahaya negara kita ini kalau dia akan melanjutkan yang namanya perubahan nama-nama jalan, perubahan nama rumah sakit, perubahan kota tua dirubah menjadi Batavia. Maka kalau berkelanjutan, Indonesia akan dirubah pula menjadi negara Yaman. Salam waras dah.